Lovers PSSI angkat bicara terkait insiden timnas U17 kontra Australia. Permainan anak-anak timnas yang terlihat bermain aman sejak menit 70 memang sempat mendapat cibiran. Namun berikut komentar Ketua Umum Erick Thohir mengenai hal ini. Tim Australia tidak mau kecolongan. Karena itu di menit 70 lebih itu mereka sudah mulai sangat defensif. Nah, pemain kita juga, tim nasional kita juga nggak mau kecolongan karena beberapa kali serangan balik yang mereka lakukan sayang belum maksimal. Itu kalau dua serangan balik itu benar kemarin misalnya gol itu. Cuman ya kembali ya permainan sepak bola tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya. Dan saya juga sudah mengingatkan kita ini tim sepak bola kesatria ya, bukan guling-gulingan atau bukan drama.